Assalamualaikum dan salam champion kepada semua minda-minda berjaya. Hari ini saya bersama dengan tim SQD akan bersama anda semua dalam segmen Weekly Mapping and Focus. Sebelum tu saya ingin mengingatkan anda semua bahawa apa yang saya kongsikan ini hanyalah 20% dalam dunia trading, tetapi 80% datangnya daripada masa, emosi, psikologi dan juga mentaliti. So apa yang saya nak sampaikan adalah dalam trading, waiting game is the key. Untuk WTI seperti biasa, saya akan menggunakan storyline untuk melihat ke manakah pergerakan, dan seterusnya kita akan turun kepada time frame yang berbeza untuk lebih cantikkan lagi kita punya storyline. Dan selepas itu saya akan menggunakan pemahaman ataupun teori Elliott Wave untuk menjangkakan ke manakah pergerakan, apakah trend yang terjadi dan di manakah zone yang paling sesuai untuk kita melihat sama ada tak peluang untuk kita masuk entry ataupun tidak. So macam biasa saya akan gunakan line chart dahulu untuk menandakan saya punya first zone yang berada di antara resistance dan support. So ini akan menjadi first zone saya untuk resistance. Macam biasa saya tukar color, jangan lupa. Dan seterusnya saya menandakan di level yang ada di bawah ini. Kita akan ambil dahulu dan dalam masa yang sama kita dapat melihat current market price sedang membuat pergerakan ke bawah. Tapi di sini kita perlu ketahui dahulu kenapa di sini dia membuat penurunan. So apa yang saya akan buat adalah saya akan menukar kepada candle lagi sekali. Mungkin disebabkan adanya level breakout yang terjadi di sini menyebabkan price membuat penurunan. So mungkin dekat sini dia adanya level ataupun dekat sini lah. Paling senang kita ambilnya. Ini mungkin ada zone di mana masih fresh level breakout dia, disebabkan oleh itulah price membuat penurunan. Kalau kita nak lihat daripada sudut di sebelah kiri di sini juga ada kemungkinan price beradanya support yang berada berdekatan, di mana dia touch dan seterusnya dia membuat kenaikan. Dalam masa yang sama dia touch pula level break yang ada dekat atas ni, dan sekarang dia sedang dalam keadaan membuat penurunan ke bawah. Okey, tapi ini sahaja yang kita nampak dahulu untuk weekly kita nampak ni, sebab kita perlu menukar kepada time frame yang lebih kecil untuk melihat apakah yang terjadi. So sekarang macam biasa saya akan menggunakan line lagi sekali untuk menandakan level-level first left yang berada. So untuk daily saya akan gunakan warna hijau seperti biasa, dan di sini juga saya menandakan level support yang berada berdekatan. Tetapi jika dilihat ianya berdekatan dengan ini, so saya ambil sekali lah, lebih mudah untuk kita menjangkakan apakah yang akan terjadi untuk pergerakan WTI pada minggu hadapan. Macam biasa saya akan tukar. Sebelum itu kita perlu melihat kepada adanya breakout yang terjadi di sini. So kita tandakan dahulu untuk melihat sama ada fresh ataupun tidak. Sekarang kita barulah tukar kepada candle. Okey, so sekarang nampaknya seperti memang ada fresh lagi. So saya adjust sikit bagi dia cantik. Mungkin dekat sini di time frame yang lebih kecil adanya level breakout yang membuatkan price ada kemungkinan membuat pullback. Dalam keadaan pullback sekarang, sebab kalau kita lihat kepada current market price, dia sedang bergerak ke atas, betul tak? Ini adalah current market price. Ada kemungkinan di time frame daily akan ada kenaikan untuk melengkapkan pergerakan pullback, dan seterusnya akan bergerak ke bawah. So di bawah ini saya akan tandakan di level yang begini supaya mudah untuk kita melihat apakah yang akan terjadi nanti. Ada kemungkinan pertama sekali price akan membuat kenaikan untuk melengkapkan pullback, dan seterusnya membuat penurunan untuk pergi ke kotak hijau yang berada di bawah ini pula. Okey, tetapi jangan lupa kita masih ada time frame 4 hours untuk kita lebih precisekan kita punya storyline. Okey, sekarang saya akan tukar pula, yang ini saya akan padam supaya you all tak confuse. Begitu. So sekarang kita tandakan dahulu first left yang berada berdekatan. So yang ini menjadi kita punya first left, tetapi dia terlalu dekat dengan kita punya current market price. So apa yang saya akan buat, saya akan tandakan juga di level yang ini sebagai kita punya first left. Yang kedua, saya akan menandakan di sini sebagai level break kita untuk 4 hours ya, bukan untuk daily tadi. Ini adalah level break untuk 4 hours. So dalam masa yang sama, macam biasa, kita akan tandakan first left yang berada di bawah untuk melihat apakah yang bakal terjadi nanti untuk WTI oil pada minggu hadapan. So saya akan tukar pula, kita dah tanda, kita dah puas hati, dah nampak semuanya cantik. Oh, dekat sini pun kita nampak ada break. So kita tandakan. Tandakan sahaja supaya
supaya kita dapat menjagakan ataupun kita boleh jadikan ianya sebagai penanda aras kita untuk melihat ke manakah pergerakan boleh membuat ataupun ke manakah dia boleh pergi. Ah, begitu. So sekarang saya tukar balik kepada candle. Current market price sekarang berada menuju ke atas. Ini yang pertama. Dan dia berada betul-betul berdekatan dengan kotak kuning pertama kita. Walaupun saya tandakan yang ada di atas ini, tapi sebab apa? Sebab yang ini nampak seperti dekat dan ada possibility dia boleh break level kotak yang pertama ini. Sebab dia nak menuju ke kotak yang kedua berada di atas ini. Dan seterusnya, kemungkinan besar dia akan membuat penurunan pula sampai ke level yang ini. Tetapi kalau ditanyakan pendapat saya dalam konteks keseluruhan storyline, apa yang saya dapat jangkakan untuk oil pada minggu depan, saya melihat kepada pergerakan begini, dia membuat kenaikan sehingga ke level yang berada di sini dan seterusnya dia akan membuat penurunan dan break terus kotak kuning yang berada di bawah ini untuk menuju ke kotak hijau yang berada di sini. Ha, begitu. So, bermaksud apa yang kita dapat jangkakan akan ada kenaikan untuk oil pada minggu depan dan seterusnya akan membuat penurunan dan saya jangkakan dia akan break level yang ini untuk menuju ke kotak hijau yang berada di bawah ini. Kenapa? Sebab saya akan ceritakan pula daripada sudut LOA supaya anda lebih memahami kenapa saya mengatakan ada kemungkinan price akan membuat penurunan ke bawah. So sekarang macam biasa saya akan gunakan weekly sebagai kita punya major trend, major time frame untuk kita melihat pergerakan menggunakan teori LOA. Apa yang saya dapat nampak, apa yang saya lihat daripada pergerakan sekarang, price sudah membuat wave A dan sudah siap pun wave B, di mana B ini terjadi dalam pergerakan masih sama seperti minggu lepas, di mana dia membuat pergerakan triangle dan seterusnya dalam perjalanan untuk membuat wave C. Bila kita bercerita untuk membuat wave C, kita apa yang saya akan buat, pertama sekali saya akan mengambil kiraan Fibo expansion yang lebih besar supaya kita dapat menjangkakan ke manakah pergerakan yang dibuat sampai level manakah oil boleh membuat penurunan. So disebabkan terjadinya triangle yang berada di sini, level yang saya akan tandakan di mana kita jangkakan dia boleh membuat penurunan adalah di 0.618. Mungkin ada yang tertanya kenapa dia tak pergi ke 1. Ini nanti saya akan terangkan dalam kelas saya yang mungkin akan diadakan insyaAllah somewhere around bulan 10 nanti. Date masih belum diketahui. Saya akan bagi tahu kenapa, saya akan ajar kenapa dia naik, dia turun sampai ke level 0.618 saja. Tapi itu nantilah. Sekarang ni saya nak tunjuk ke manakah oil boleh membuat penurunan. So saya akan padamkan ini dulu. Ini akan menjadi level untuk kita monitor. Tetapi mungkin masih ada yang tanya, Cik Paul, tandakan jelas satu. Okey, tak apa, saya boleh tandakan satu, tak menjadi masalah. Saya tandakan dahulu untuk dijadikan sebagai level untuk kita monitor. Sebab nanti saya akan gunakan pula Fibo retracement untuk melihat sama ada legit tak kawasan yang kita tandakan ini. Begitu. So sekarang kalau saya lihat daripada pergerakan, dia akan membuat penurunan disebabkan terjadinya 5 pergerakan ke atas yang terjadi di sini. So bermaksud dia akan membalas pergerakan sebanyak 3 pergerakan ke bawah pula. Kalau daripada apa yang saya katakan, bila dia dah buat 3 pergerakan ke bawah, bermaksud ada kemungkinan price akan membuat 5 pergerakan ke atas lagi. Tapi apa yang kita perlu lihat, price perlu sampai ke bawah ini dahulu barulah boleh membuat kenaikan ke atas. Jangan confuse yang itu, okey. Jangan ingat saya bagi tahu turun, oh dia nak turun teruslah sampai dia break ke level yang ini. Tak, bagi saya dia bergerak dalam keadaan correction ataupun sekadar retracement sahaja. So sekarang apa yang saya akan buat, dekat daily saya akan lihat juga kepada fractal-fractal yang kecil supaya kita dapat lebih melihat apakah yang terjadi kepada pergerakan. So sekarang ni apa yang saya nampak, baru terjadinya pergerakan untuk wave A. Sudah terjadinya wave A
B dan kemungkinan akan membuat wave C lagi di bawah, di mana dia akan completekan pergerakan yang ini. Cumanya, kalau kita ambil kira daripada sudut pergerakan, beginilah terjadinya, di mana dia membuat 5 pergerakan dan seterusnya membuat 3 pergerakan ke atas, dan sekarang kita bakal melihat akan ada 5 pergerakan lagi ke bawah. Ah, begitu. Tapi kalau dilihat daripada mata kasar saya yang tak berapa nampak ini, dia baru bergerak dalam keadaan begini. 1, 2, akan terjadi lagi penurunan untuk melengkapkan pergerakan ke level C yang berada di bawah ini. So, ini kita gunakan daripada sudut L wave. Dan sekarang, apa yang saya akan buat adalah kita akan ambil kira dahulu Fibo level daripada pergerakan di daily yang ini, supaya kita dapat menjangkakan apakah yang akan terjadi. Disebabkan apa? Macam saya beritahu tadi, sekarang dia bergerak dalam retracement, bermaksud seperti yang atas tadi dah jadi 5. Ini 1, 2, 3, 4 dan 5. Seterusnya membuat 3 pergerakan ke atas dan barulah dia membuat breakout yang membuatkan dia menurun ke bawah. Cumanya sekarang sampai level mana? Itu yang saya nak terangkan tadi. Mungkin saya cakap terlalu berpusing-pusing. Maafkan saya. Agak ting-tong-ting-tong sikit sekarang ni. Okay. So sekarang apa yang saya akan buat? Saya akan tandakan level-level yang berada di sini untuk melihat sampai level manakah dia boleh membuat penurunan. So sekarang saya ambil lebih mudah. Ini menjadi wave A, B dan seterusnya C. Betul tak? Sebab dalam konteks yang lebih kecil, saya akan ambil, ni mungkin ada yang tak faham, tak apa. Saya ambil kira macam ni. Ini adalah konteks yang berbeza, iaitu dalam time frame scale yang lebih besar, ini membuat daripada scale yang lebih kecil, supaya kita dapat menjangkakan ke manakah pergerakan dia. Walaupun tadi saya katakan area to monitor berada di bawah, sekarang apa kata kita lihat pula daripada sudut pergerakan yang lebih kecil, di mana apakah yang akan terjadi. Lebih mudah untuk kita melihat ke manakah pergerakan dia. So saya akan tarik daripada level yang ini, Fibo expansion, matikan di kawasan yang ini. Dan seterusnya saya akan mengambil area 1.618 sebagai kita punya level yang dia boleh membuat penurunan. Ini paling bagi saya paling ngam untuk dijadikan level, disebabkan panjang A dia lebih daripada dia membuat penurunan lebih panjang daripada wave A, sebab pattern yang terjadi sekarang adalah pattern zigzag. So, bila pattern zigzag, dia akan berhenti di 0.618. Mungkin anda akan confuse sikit. Tadi cakap yang ini 0.618, sekarang ni jadi 1.618. Mana satu ni? Okay. Dia berbeza daripada sudut pattern. Dalam L wave adanya pattern. Pattern ini juga terjadi dan disebabkan oleh sentimen political ataupun dunia lah sekarang. Dalam masa yang sama juga, pergerakan triangle terjadi disebabkan adanya elemen-elemen yang mengganggu seller ataupun buyer. Lebih kurang macam tu, macam perang, lebih kurang begitulah. So, ada kiraan Fibo yang tertentu untuk kita melihat sampai manakah level boleh sampai ke sesuatu destination itu. So, kalau dia buat triangle, kenapa dia nak turun sampai 0.618 saja? Tapi bila dia buat zigzag, kenapa dia boleh turun sampai 1.618? Beza dia 1 dengan 0 depan tu, jangan confuse. Gitu. Alright, so sekarang apa yang saya akan buat adalah saya dah jumpa level-level yang saya tandakan ini tadi. Sekarang saya hanya perlu menggunakan Fibo retracement untuk melihat di manakah level 0.618. So saya tarik daripada bawah ini sehingga ke atas, dan 0.618 berada bersama dengan level 1.618. So ini yang saya panggil sebagai Fibo overlap. Saya paling suka Fibo overlap disebabkan di dua level ini yang saya akan perhatikan nanti, di mana adanya overlap antara Fibo expansion dan juga Fibo retracement. Di sini tak ada overlap. Di sini pun tak ada overlap. Tapi di sini ada overlap. So, saya menjangkakan pertama sekali pergerakan untuk WTI oil. Kalau dia membuat penurunan, ini adalah destination dia. Di mana dia pergi ke level 0.618 Fibo retracement dan juga 1.618 Fibo expansion. So, untuk oil, saya menjangkakan pergerakan akan ada penurunan. Tapi jangan lupa, dia perlu melengkapkan
pullback dia dahulu, barulah dia boleh membuat penurunan. Saya padam yang ni dulu supaya anda tak sakit mata. Ha, begitu. So dia perlu membuat pullback dahulu dan terus membuat penurunan. Tetapi sekarang kita akan ambil kira daripada sudut what if. Dengar betul-betul. Kita akan ambil kira daripada sudut what if, disebabkan kalau terjadinya pergerakan sedemikian, then at least you dah boleh berhati-hati dalam entry you. Betul tak? Anda semua perlu adanya kita panggil sebagai backup technical analysis, supaya kalau jadi apa-apa, at least benda tu boleh membantu anda dalam sesuatu entry. Betul tak? Okey, saya akan gunakan trend line sahaja dahulu untuk melihat sampai level manakah dia boleh pergi. So sekarang, pertama sekali kalau dekat daily, saya ada satu trend line. Okey. Dan seterusnya, dekat level ABC ni, of course lah saya akan satu trend line lagi. Betul tak? Sebab dia masih ada B. Di sini pun ada B. Betul tak? Macam saya tandakan tadi, ini A, B, C, A, yang ini, yang ini mungkin buat A, B dan C. So, apa yang saya akan buat, saya akan tandakan pula daripada level ni sampai ke sini. Okay. So, sekarang, in case lah in case. Ini kalau cerita daripada sudut kasar. Kalau dia break level yang ini, bermaksud dia akan pull back dan dia akan membuat kenaikan sehingga ke trend line yang ini. Ini sahaja yang kita perlu berhati-hati. Bermaksud, walaupun saya menjangkakan price boleh membuat kenaikan sehingga ke level break yang berada di atas ini, ataupun dia boleh naik sampai ke kotak kuning yang berada di atas ini dan seterusnya membuat penurunan, tapi dalam masa yang sama, kita juga perlu memerhatikan jika terjadinya breakout-breakout yang seterusnya di mana dia membuat kenaikan ke atas, ini juga perlu diambil kira. Anda perlu faham yang ini. Nanti bila kita belajar dalam kelas Simplify Elliott Wave, insyaAllah saya akan terangkan kenapa kita perlu melihat kepada terjadinya breakout ke atas ini pula. Disebabkan dia hendak membuat correction ataupun pullback ke atas dahulu sebelum membuat penurunan. Dalam masa ini, pergerakan akan dipengaruhi oleh news. Alamak, sorry. Setelanggar mic. Dipengaruhi oleh news, dipengaruhi oleh apa-apa sajalah sentimen-sentimen yang terjadi. Masa ini, berkemungkinan kita akan melihat adanya kenaikan, tetapi ianya hanyalah bersifat kepada sekadar retracement ataupun correction, disebabkan dia punya trend masih ke bawah seperti apa yang saya lihat di weekly ini. Dia perlu membuat penurunan sehingga ke level yang ini. So bila dia membuat kenaikan sampai di sini dan seterusnya barulah membuat pullback, di waktu ini kita perlu menukar kita punya area to monitor, disebabkan saya akan tarik pula Fibo level daripada atas ni sampai ke sini. Dan kita akan mencari area 1.236 ataupun 1.618. Dia akan bermain dengan pergerakan sedemikian. Alright. So far, ini yang saya dapat lihat untuk pergerakan WTI oil pada minggu depan. Jika tak berjaya melepasi kotak berwarna hijau yang berada di atas ini, bermaksud kemungkinan besar kita akan melihat price akan membuat penurunan ke bawah. Ni tak cantik. Begini. Kalau dia berjaya break level kotak yang berada atas ini, kemungkinan mungkin dia menaik sampai sini saja. Yang ini pun kita perlu perhatikan. Sebab orang kata apa? Fake out. Lebih kurang begitu. So bila dia break dan seterusnya membuat penurunan, kita perlu melihat sama ada apakah yang terjadi di sini. Jika adanya perubahan harga di sini, di kotak hijau ini selepas dia membuat pullback, adanya perubahan harga, dan barulah kita boleh menjangkakan price akan membuat penurunan. Tetapi jika dia sekadar naik saja sampai ke level yang berada di sini, ini you panggil apa? Engulfing lah kan? Mungkin dia naik sampai sini dan seterusnya dia membuat kekuatan penurunan ke bawah sehingga dia close body di bawah kotak hijau ini, bermaksud kita akan menjangkakan price memang nak membuat penurunan ke bawah. Itu sahaja yang kita perlu lihat dahulu untuk minggu hadapan. So inilah rumusan untuk WTI oil saya menggunakan storyline dan juga menggunakan Elliott Wave. So sekarang kita akan pergi kepada next instrument, iaitu USD JPY. Yeah! Sekarang kita beralih pula kepada USDJPY. Saya nak membuat sedikit recap daripada apa yang saya kongsikan pada minggu lepas. Saya menjangkakan price akan membuat kenaikan sehingga ke level-level yang tertentu, dan kita lihat apakah yang terjadi. Price telah membuat kenaikan sehingga ke kotak berwarna hijau yang berada di atas ini dan seterusnya terus membuat penurunan yang kuat ke bawah. Bermaksud dia respect level kotak
yang kita tandakan menggunakan storyline dan seterusnya sekarang dalam keadaan bearish. Tetapi adakah bearish ini akan kekal? Kita akan kupas sebentar lagi. So, macam biasa saya akan menggunakan storyline tapi kali ini saya akan tukar pula kepada broker yang lain supaya lebih mudah untuk anda melihat apakah yang akan terjadi daripada sudut storyline dan juga daripada sudut LOF. Okey, macam biasa saya akan tukar kepada line untuk melihat di manakah level-level yang kita boleh jadikan sebagai first life. So, macam biasa, kalau nak dikatakan pasal UJ ni lah, dia punya pergerakan tak berapa drastik sangat. Sebab tu, kemungkinan besar tak ramai peminat dia. Nampak? Dia masih berada di kawasan yang sama. Dia hanya bergerak sedikit ke atas dan tiba-tiba membuat momentum yang kuat ke bawah. Tetapi, ada peminat tersendiri di mana mereka suka kepada pergerakan USDJPY sebab dalam masa yang sama, mereka juga akan trade gold. Kenapa USDJPY ada berkaitan dengan gold? Alamak, terlanggar, sorry. Okay, yang itu nanti kita akan kupas next time lah. Alright. Okay, so kita tandakan dahulu first left sebagai di area resistance dan juga di area support. Dalam masa yang sama, kita dapat melihat adanya breakout di sini dan memang macam biasalah, seperti minggu lepas, memang dia masih berada di kedudukan yang sama, tak berubah pun. Begitu. So, apa yang saya akan buat, saya akan lihat pula daripada candle untuk melihat kenapakah pergerakan membuat penurunan disebabkan current market price sekarang ke bawah adalah kerana dia respect level yang berada di atas ini seperti yang saya kongsikan pada minggu lepas, di mana di sini adanya level first left yang berada minggu lepas lah. So dia respect level ini dan seterusnya dalam keadaan sekarang membuat penurunan. Okey, so apa yang kita boleh jangkakan? Pertama sekali, kita melihat kepada bukan sekadar daripada sudut first left ataupun daripada sudut storyline, tetapi antara pattern-pattern yang ada di sini seperti di apa yang kita, kalau kita nak panggil ini apa? Engraving kot, saya tak sure sama ada ini legit engraving ataupun tidak. So, ini akan menjadi area yang perlu kita lihat ataupun kita perlu pantau apakah akan terjadi. Tapi kalau tanya saya, saya menjangkakan dia akan break terus ke bawah. Okay, kenapa? Nantilah kita lihat lagi kepada time frame yang berbeza. Sebab apa? Sebab kalau kan saya nak tengoklah kenapa dia nak respect lagi level ni, sebab dia dah tak berjaya meninggalkan body di atas, bermaksud dia tak berjaya membuat breakout di sini. Tetapi dia hanya meninggalkan shadow saja. Ini apa yang saya nampak lah. Dia meninggalkan shadow dan seterusnya terus membuat penurunan. Bermaksud jika adanya pergerakan, saya rasa dia tak respect level tu. Mungkin dia akan langgar kotak yang bawah ini dan seterusnya akan menuju ke destinasi-destinasi yang kita akan tandakan jugalah nanti. Seperti yang di bawah ni bagi saya tak fresh. Mungkin ada dekat kawasan-kawasan ni yang masih fresh lagi. Okay? So, kita akan lihat juga kepada time frame daily untuk kita melihat ataupun kita tandakan juga first life yang berada berdekatan. So, yang ini tadi saya tengah-tengah saya tanda buang dulu. Dan di sini kita macam biasalah, kita akan tukar kepada line. Saya akan tandakan juga di level, walaupun tak cantik, tapi saya akan tandakan juga sebagai kita punya penanda aras untuk kita lihat apakah yang akan terjadi bila price naik sampai ke level yang ini. Dalam masa yang sama, kotak yang sama berwarna kelabu sama juga dengan kotak warna hijau. Kalau kita nak tengok lagi yang left-left ada ni, saya tak nak tandakan dulu sebab later part nanti baru kita cerita bila market open. Lebih mudah untuk kita melihat apakah yang akan terjadi pada masa itu. So, dalam masa yang sama, di sini adanya break. Okay, kita akan tandakan juga untuk kita jadikan ataupun kita nak lihat sama ada masih fresh ataupun tidak, apa-apa pun, sebab dia akan berkait rapat dengan cerita kita nanti. Dia begitu. So, macam biasalah, tukar balik kepada candle. So, masih fresh dan kita menjangkakan apakah yang akan terjadi nanti di area ini. So, apa yang kita dapat rumuskan daripada pergerakan sekarang ni, sama je current market price sedang membuat penurunan disebabkan dia respect level yang berada di atas ini. Dan di sini kalau you lihat masih apa, bagi saya dia tak berapa cantik, tetapi kita terpaksa mengambil dia sebagai first left sebab nak kata kat bawah sebelah kiri yang berada di
kiri kita ni pun sama juga, tak cantik pun. Tetapi kita ambil dahulu area ini untuk kita lihat sama ada level kotak hijau yang bawah ini adakah dia kuat ataupun tidak. Kadang-kadang dia kuat, betul tak? Dia turun, dia langgar, dia pull back balik ke sini. Masa ni kita pun masuk sel. Boom, ramai-ramai sel. Turun, kuat lagi. Langgar lagi, naik atas balik. Benda ni mungkin boleh terjadi tau. Cuma kita hanya perlu melihat sama ada terjadinya momentum yang kuat ke bawah ataupun tidak. Jika ada momentum yang kuat, bermaksud ada possibility price boleh membuat penurunan lagi. Tapi kalau daripada daily time frame ni, apa yang saya dapat jangkakan, jika dilihat daripada pergerakan, saya melihat akan terjadinya penurunan sampai ke kotak yang ini, dan seterusnya akan membuat pullback sampai ke area yang ini, dan seterusnya akan break kotak hijau yang di bawah. Bermaksud saya menjangkakan price boleh membuat penurunan lagi, tapi sampai mana? Ini nanti kita akan lihat pula kepada section yang lain ataupun elevator pula, sebab kita nak lihat apakah yang sampai manakah pergerakan boleh membuat penurunan. Okey. So sekarang untuk daily kita dah nampak dah ada kemungkinan dia boleh membuat penurunan, pullback dan membuat breakout lagi sekali di kotak berwarna hijau ini. Okey, jom kita tukar pula kepada, sebelum tu saya buang yang ini dulu, kita akan tukar pula kepada 4 hours untuk melihat apakah ataupun di manakah level-level yang kita boleh tandakan. Macam biasalah tuan-tuan dan puan-puan, saya akan tukar pula kepada warna kuning untuk kita pantau nanti. So first left yang pertama sepatutnya di sini sebab dia masih tak berupaya untuk break. So kita akan tandakan dahulu di sini. Tetapi yang kedua kita akan tandakan juga di sini untuk melihat apakah yang terjadi. So jika ada terjadinya apa-apa perubahan di sini, dan bermaksud ianya akan membuat kenaikan mungkin sebagai pullback, dan seterusnya mungkin juga akan membuat penurunan lagi. Kita dah tandakan semua ni. Kalau nak tengok level breakout, hanya ada di sini saja yang bagi saya masih fresh lah. So kita tukar pula kepada candle untuk bercerita lagi sekali dengan market. So nampaknya dia dah memang touch di bawah ni, dan seterusnya membuat momentum yang kuat ke bawah sehingga dia break level support yang berada di sini. Dia macam tu. Okey, kalau kita tukar balik kepada line tadi, kita nak tengok ini level support walaupun bentuk macam gayung lah kot. Saya pun tak tahu benda. Tapi at least dia break. Bagi saya dia break, cukup lah tu. Okey, so bila dia break, dia membuat pullback dan seterusnya dia membuat penurunan. So sekarang dekat sini kita nampak sedikit breakout. Okey, sedikit breakout, tapi kita nak kata dia bakal break terus, saya tak boleh nak katalah. Sebab apa-apa pun boleh terjadi pada hari Isnin nanti. Kita hanya perlu melihat apakah yang terjadi. Takkanlah you nak masuk entry Isnin pagi-pagi tu, betul tak? Tak kan? Mungkin ada, saya tak tahu. Tapi orang yang trade pada waktu pagi Asia session hari Isnin, kebiasaannya dia dah buat mapping ni awal-awal daripada hari Khamis, Jumaat, sebab dia nak tengok apakah yang akan terjadi dan dia menjangkakan ke manakah pergerakan boleh membuat penurunan ataupun membuat kenaikan. So sekarang saya melihat di sini price berada di area kotak kuning. Adakah dia akan break ataupun tidak? Jika price break, bermaksud dia akan membuat penurunan seperti ini, seterusnya akan membuat pullback dan akan turun lagi ke bawah sehingga ke kotak berwarna hijau di bawah ini. So ini yang saya nampak dahulu untuk pergerakan USD/JPY menggunakan storyline. So saya dah nampak dia punya arah yang pertama dahulu. So saya jangkakan daripada sudut time frame yang lebih kecil, lebih kecil. Kalau kita tukar lagi time frame lebih kecil, mungkin kita akan nampak lebih detail lagi. Tetapi saya tak naklah buang masa anda semua untuk melihat sampai ke time frame yang lebih kecil, sebab nanti benda ini kita perlu menunggu market open untuk melihat apakah yang terjadi pada hari Isnin itu sendiri. Okay, so sekarang kita akan lihat pula daripada sudut pemahaman ataupun teori Elliott Wave. So untuk Elliott Wave ni saya akan buka kepada time frame lebih besar sebab saya nak anda semua melihat apakah trend yang masih bergerak dalam pergerakan USD/JPY ini. Okay, so first kali kalau kita lihat daripada pergerakan, you all boleh nampak USD/JPY sebenarnya asal dia membuat penurunan. Nampak? Ini
Yang benda ni pun nanti saya akan ajar dalam kelas Simplify Alleywave saya. Tapi untuk hari untuk untuk apa? Untuk perkongsian kali ini saya bagi sekadar apa macam saya bagi teaser lah, lebih kurang macam tu. Nanti kalau dalam kelas tu nanti insya-Allah saya akan ajar lebih detail. So, apa yang kita nampak sekarang? Trend ke bawah. Sekarang persoalan dia, adakah trend akan menyambung di sini? Bermaksud adakah trend yang ini akan disambung ke sini? Bermaksud adakah sekarang kita bakal melihat USD/JPY membuat penurunan ke bawah? Ini yang menjadi persoalan kepada semua trader, especially kepada mereka yang trade menggunakan Alleywave. Saya tak tahu lah, mungkin diorang pun dah tahu. Oh lah, saya dah tahu dah ke mana ni nak pergi check pool. Tapi tak apa, at least saya boleh kongsikan dengan anda. At least anda dapat melihat ke manakah sebenarnya pergerakan untuk USD/JPY sekarang. So, bila kita masih menjangkakan trend ke bawah, anda perlu melihat beberapa faktor untuk dijadikan confirmation nak mengatakan okey, confirm dia memang trend ke bawah. Tetapi jika tiada, jika terjadinya percanggahan di mana dia sebenarnya dah tak boleh nak turun ni, dia akan membuat kenaikan dahulu. Then kita perlu kupas dan kita perlu lihat dari sudut beberapa sudut untuk kita membuatkan confirmation sebenarnya dia masih belum membuat penurunan lagi. Daripada situlah baru you tahu sama ada trend yang sebenar adakah membuat kenaikan ataupun membuat penurunan. Macam kalau you pergilah kelas mana-mana pun, saya tak sure lah, tapi saya dapat rasakan bila mereka semua mengajar arah trend, dia akan suruh kita buka time frame yang besar, betul tak? Mestilah betul. Okay, so bila kita tengok kepada time frame lebih besar, kita tengok ni tengah menurun, betul tak? Bermaksud di sini pun kita akan menjangkakan dia akan menurun. Ini kebiasaannya yang diajar oleh beberapa orang lah yang di luar sana. Saya tak tahulah, saya mungkin ada juga mungkin yang mereka mengajar sedemikian. Even dalam YouTube pun ada. Tapi kita perlu lihat sebenarnya daripada beberapa faktor adakah masih legit lagi untuk membuat penurunan. Pertama sekali kita perlu fikir yang itu dulu. So macam saya, yes, dia kemungkinan besar masih dalam keadaan bearish lagi. Cuma adakah sekarang yang berada di hujung, price yang berada di hujung ni, adakah dia akan membuat penurunan sekarang? Itu yang kita perlu tahu. So, apa yang saya akan buat, kebiasaannya saya akan melihat kepada beberapa perkara atau beberapa pergerakan di mana di sini kita nampak ada break. So, saya akan tandakan dahulu. Kita nampak ni first break. Ni first break bermaksud ini menjadi swing yang pertama. Okay, so lepas tu saya melihat lagi adanya break yang terjadi di sini. Ada break lagi lah. Okay, so kita tandakan lagi supaya kita dapat lihat apakah yang terjadi sebenarnya kepada pergerakan USD/JPY. Okay, kalau you all nak buat benda macam ni, you kena make sure you punya time frame yang besar. Contohnya macam weekly ni, dia at least ada data daripada belakang ni supaya you boleh nampak. Kadang-kadang you buka dekat broker lain, dia ada separuh je. Yang itu agak susah. Sebab tu kadang-kadang seeloknya memang bagus kalau ada trading view yang premium. Tapi kalau tak ada pun tak mengapa, sebab kita masih boleh menggunakan beberapa broker yang dia boleh provide detail daripada tahun macam ni lah, 1987, 1991, 1995, 1999. Tapi kalau kita ada yang premium punya, lebih bagus sebab dia dah ada kadang-kadang setahun ke belakang, dia kadang-kadang ada beberapa tahun ke belakang. So lebih cantik kalau kita nak tengok. Okay, so sekarang pertama kita dah nampak break, kedua kita dah nampak break, dan yang ketiga kita pun nampak adanya break lagi. Asyik break je, bila masa dia nak break ke bawah pula? Ini yang selalu saya tekankan kepada anda semua. Selagi tak ada break balik kepada zone-zone yang ada ni, dia swing ni, janganlah kita cuba-cuba mencari peluang untuk berlawan arah. Itu maksud saya. Ini dah turun dah ni, maksudnya memang dia akan membuat trend baru, dia akan membuat ke bawah pula. Bagi saya, selagi tiadanya break sampai ke certain level yang kita katakan legit untuk dia break, bermaksud masih belum ada penurunan. Itu sahaja yang perlu anda fikir. Dan seterusnya, kalau kita lihat di atas ini, daripada level ini sampailah ke sini, dia pun dah sampai, betul tak? Dia dah sampai. Betul lah,
dia dah sampai ni, dia nak pergi mana ni? Ini yang menjadi persoalan. So bila kita dah tandakan, kita akan pergi balik kepada sini, walaupun kecil, nampak? Kecil je, dan dia terus membuat breakout ke bawah. Okay, so masa ni, kebanyakan antara kita lah, kita akan fikir, dia dah break lah, adakah dia akan membuat penurunan? Adakah sekarang ni USD JPY akan membuat perubahan arah? Bukan perubahan harga, tapi perubahan arah. Masa ni lah ramai yang terfikir. So kita, kalau kita ambil sahaja bulat-bulat daripada apa yang kita nampak, contohnya macam ni. Ini memang biasa terjadi. Okay, maafkan saya kalau saya membebel sikit, tapi ini memang biasa terjadi. Saya tak tipu punya. Benda ini pernah terjadi kepada saya sendiri. Jadi saya nak ingatkan anda semua supaya jangan mengulangi kesilapan saya. Itulah misi saya sekarang. Saya nak make sure anda semua yang sedang menonton video saya ini tidak mengulangi apa yang kesilapan yang saya buat. Itu je. Saya tak ada minta apa pun. Saya tak minta pun anda bayar tiket untuk tonton video saya ni. Tak kan? Tapi saya memang nak anda semua jangan ulangi kesilapan saya. So, kebiasaannya kalau saya lah, zaman dulu lah, saya nampak macam ni, ini memang sell dah ni. Yes, sell. Kita pun masuk entry. Tom, masuk entry. Okay. Contohnya lah, saya masuk entry kat sini. Ini boleh hold ni. Tom, biar je. Memang dia turun. Memang dia turun. Memang dia turun. Tetapi, kita tak melihat kepada struktur yang lebih besar. Kita hanya melihat kepada struktur yang kecil ini sahaja. Kita nampak yang ini sahaja. Okey, kita pun duduklah fikir boleh hold, boleh hold, boleh hold. Okey, dia turun, dia turun. Alhamdulillah, dia turun, dia turun, dia turun. Tiba-tiba cuk naik. Apa yang jadi? Habis you punya entry. Betul tak? You menjagakan, ini boleh turun jauh ni. Ini memang ayat yang biasalah kita semua dengar. Gold boleh turun jauh ni, gold boleh turun jauh ni. Contoh kan? Tengok gold bagaimana? Gold boleh turun jauh. Aduh, saya kadang-kadang risau bila dengar orang cakap macam tu. Sebab bila kita nak interfere, bila kita nak menyuarakan pendapat kita, dia nanti bercanggah. Saya dulu bolehlah bertekak, tapi sekarang saya dah malas. Tak apalah kalau anda, sebab saya perlu memikirkan apa jadi kalau saya berada di tempat dia. Faham tak? Maksudnya, saya pun mungkin akan memikirkan benda yang sama. Gold sekarang ni memang nak turun jauh ni. Masih tiada penurunan lagi. Okay? Tapi itu untuk gold lah, nanti saya cerita. So, sekarang ni untuk USDJPY. So, mungkin ada antara kita yang melihat kepada USDJPY, ini memang nak turun jauh ni. Okay, yes, mungkin nak turun jauh. Tetapi, kita perlu melihat kepada struktur yang lebih besar. Adakah jauh itu berapa jauh? Mungkinkah dia membuat kejatuhan yang sangat-sangat kuat ataupun tidak? Itu yang perlu kita lihat. Okay, so bila dia dah jadi break yang ini, so sebenarnya saya dah tandakan ini sebab memang saya dah jangkakan yang ini. Bukan jangkakan, kita melihat daripada pergerakan L-Wave. Bukan jangka je, bukan saya letak 1-2 sini, bukan. Kita ada melihat daripada pergerakan. Bermaksud sekarang, kalau 1 dan 2 di sini disebabkan terjadinya break di sini dan seterusnya dia membuat kenaikan, apa yang kita boleh lihat dan apa yang boleh saya tandakan untuk dikongsikan dengan anda semua adalah pergerakan seterusnya yang terjadi untuk USDJPY adalah dalam keadaan begini, 3, 4 dan 5. So, bila terjadinya pergerakan 3, 4 dan 5, apakah yang kita boleh rumuskan di atas ini? Adakah pergerakan sudah membuat perubahan trend? Jika anda jawab ya, anda perlu fikir sama ada jawapan itu betul ataupun tidak. Kenapa? Sebab kita perlu melihat kepada benda-benda yang break ni tau. You just lihat pada pergerakan dahulu. Setiap yang break ini, ada tak dia membuat penurunan terus ke bawah? Tak ada kan? Dia membuat kenaikan. Lihat benda yang dia break di sini. Walaupun sikit tak apalah, tapi lepas tu terjadi apa? Dia membuat kenaikan lagi. So, dia break pula yang ini. Adakah membuat penurunan yang kuat? Tiada. Bermaksud dia masih membuat kenaikan lagi. So, sekarang, adakah break yang ini membuatkan kita terfikir price boleh membuat penurunan terus ke bawah? Adakah disebabkan kita kira dah cukup 5? Dah cukup dah 5. Maknanya memang USDJPY akan membuat penurunan jauh. Benda biasa kan? Okay. Kalau you tanya saya, di sini memang dah clear cut apa yang kita nampak adalah pergerakan baru membuat wave 1
dan seterusnya wave 2. Adakah sini akan jadi wave 5 terus? Tidak, dia mesti menjadi wave 3. Jap, saya nak cari keyboard. Mana pula keyboard saya ni? Aduh, hai, gitu. Okey, mestilah dia, 5. itulah dia. Okey, dia baru membuat wave 3. Bermaksud akan ada kenaikan lagi. Ini cara kita melihat sama ada market itu masih dalam keadaan menaik ataupun tidak. Tetapi, okey, saya bagi tahu. Kalau saya silap, maafkan saya. Sebab saya hanya melihat daripada sudut pergerakan yang pertama dan yang kedua barulah saya melihat kepada kiraan Elo Wave. Saya melihat kepada struktur-struktur yang berkaitan dengan pergerakan, maaf terlanggar lagi, dan juga berkaitan dengan Elo Wave. So, apa yang saya nampak di sini, Wave 1 dah siap, Wave 2 dah siap, sekarang adanya 5 pergerakan. Bermaksud dia baru hendak menyiapkan Wave 3. Dan sekarang, apa yang saya boleh katakan, penurunan ini hanyalah bersifat sebagai retracement ataupun correction. So, apa yang kita boleh lihat sebelum kita nak confirmkan betul ke ni? Betul ke ni? Okey, tak apa. Apa yang kita boleh buat adalah kita akan lihat pula daripada mana saya punya awesome. Kita lihat pula daripada awesome. Silaplah, kan dah buka dah ni. Gitu. Okey, kita lihat pula daripada sudut awesome. Nak tengoklah konon-konon. Betul ke tak ni? Kepada anda yang memang gunakan awesome dan anda tahu bagaimana menggunakan awesome dan mungkin apa yang saya explain ni anda mungkin fahamlah. Tapi jika anda tidak pernah menggunakan awesome, tidak mengapa, tidak menjadi masalah sebab saya akan tunjukkan apakah yang ciri-ciri yang ada dalam awesome oscillator ni. Lebih kurang begitu. Okey, so apa yang kita dapat lihat, price membuat 1-2. Di mana di sini pun kita dapat lihat 1-2. Dan seterusnya membuat wave 3. So, ini menjadi wave 3. Dan seterusnya membuat 5. Kenapa 5 dekat bawah? So, itu yang kita nak tahu. So, 4 dekat sini, 5 dekat bawah ni. Kenapa 5 ke bawah pula ni? Ini benda yang perlu kita lihat mengapa. Sebab apa yang terjadi sekarang sebenarnya adalah kita panggil sebagai divergence. Di mana 3 di sini membuat kenaikan sehingga ke 5. Tetapi yang di bawah ini baru membuat 3, dia membuat penurunan pula. Divergence lah ni. Atas ke bawah. Atas ke bawah. So, daripada sini apa yang kita nampak, pergerakan baru menyiapkan wave 5. Tetapi adakah pergerakan 5 lagi siap ataupun belum? So, itu menjadi persoalan bagi saya. Masih belum siap disebabkan ini baru membuat pergerakan untuk 1, 2, 3, 4. 3. Baru set 3. Sekarang dia membuat pergerakan untuk wave 4. So, ada yang bertanya kepada saya, bagaimana kita nak yakinkan ataupun bagaimana kita nak make sure yang awesome oscillator ni ataupun divergence ni legit? Bagi saya, tak mengapa saya nak fikir pun. Saya lihat daripada sudut pergerakan, terjadinya divergence bermaksud ini memang 3 dan 5. Yang ini adalah 3 dan 5. Apa yang terjadi sekarang, saya hanya melihat kepada correction. Memang saya akan mencari peluang untuk sell, tapi di manakah peluang untuk kita masuk entry sell tu, itu yang lebih penting daripada kita duk memikirkan adakah price masih membuat kenaikan lagi ke dekat mana ke. Itu buang masa. Kita akan cari lebih precise, lebih elok lagi untuk kita memikirkan apakah entry yang terbaik untuk kita ambil. Alright, so sekarang saya tukar balik kepada ni, saya nak tunjuk pula, saya tukar lagi kepada time frame yang lebih kecil supaya mudah untuk kita melihat apakah yang bakal terjadi dengan menggunakan Elo Wave. So sekarang jika so kita dah nampak dah wave 3 sekarang dah siap, bermaksud sekarang ada kemungkinan price akan membuat wave 4. So apa yang saya akan buat, pertama sekali saya akan tarik Fibo retracement sampai ke kotak atas ni dan saya akan mencari zone antara 0.236 tapi dah break, so tak nak, tak pakai dah. Kita akan pakai 0.382 dan juga 0.50. Kita akan gunakan dua ini dahulu untuk melihat apakah yang akan terjadi kepada pergerakan. Bermaksud apa yang kita boleh jangkakan, price boleh membuat penurunan sehingga ke dua level, antara dua level yang ada di sini. Okey, bermaksud kalau saya akan melihat kepada pullback dan seterusnya barulah akan masuk entry. Tetapi dalam keadaan sekarang, apa yang kita boleh jangkakan, kalau kita lihat daripada pergerakan-pergerakan yang kecil ni, saya nak buang dulu, minta maaf, saya dah buang yang arah-arah tadi tu. Okey, apakah
Apakah zon yang berada berdekatan? So, di sini kita nampak. Oh, sorry, saya lupa nak padam ini. Di sini kita dah nampak dah. Dekat sini ada satu. Dekat sini pun ada satu. So, antara dua level ni, yang ini dia dah break, mungkin price boleh turun sehingga ke level yang ini ataupun boleh membuat penurunan sehingga ke level yang ini. Kebiasaannya untuk pergerakan wave 4, ini satu tip saya bagi kepada anda. Mungkin boleh dijadikan sebagai penanda aras ke ataupun mungkin you all boleh ingat manalah tahu kan sampai sekarang. Nanti 10-20 tahun nanti mungkin akan ingat, oh dulu Cik Apple pernah beritahu ni. Okay. Kebiasaannya, wave 4 yang besar, dia suka pergi balik ke wave 4 yang kecil. Ini saya tak tahu kenapa. Tapi kebiasaannya yang biasa saya jumpa, bila dia membuat penurunan, dia suka pergi balik. Contohlah dia buat pullback dulu, lepas tu dia akan membuat penurunan. Dia suka pergi balik dekat wave 4 sebelumnya. Saya pun tak faham. Saya pun tak tahu kenapa. Tapi itu pergerakan dia yang biasa saya nampak. Okay, so kalau daripada sudut pergerakan Elo Wave, di sini kita dapat lihat adanya level support yang agak kuat juga, tak lepas lagi. Okay, saya akan tandakan begini. Okay, so kita dah ada dua area to monitor. Nampak eh? Dua area to monitor yang saya gunakan secara retracement, bukan daripada expansion tau. Okay, so saya dah nampak dua benda ni, benda yang boleh dikatakan penting. Dua ni penting, line ni pun penting sebab selagi dia tak break bawah ini, bermaksud price akan membuat selagi price tidak berjaya break level yang di bawah ini yang ada nombor 4 ni, bermaksud ada kemungkinan price boleh membuat kenaikan lagi dan penurunan ini hanyalah sekadar retracement saja. Okay, so sekarang jika kita lihat daripada sudut pergerakan, kita dah ada dah dua area to monitor. Adakah saya akan masuk sell terus di sini? Apa yang saya boleh katakan dahulu, kebiasaannya juga untuk pergerakan alert wave ni, nampak tak adanya pattern dia? Kalau dia ada membuat penurunan, dia buat kenaikan lagi. Kalau dia naik balik dan berhenti di sini, barulah kita akan nampak price membuat penurunan terus ke bawah, di mana dia membentuk dalam keadaan apa? You all boleh nampak lah apa eh. Okay, kebiasaannya kalau price memang habis, dah tiada lagi kenaikan. Macam mana cakap? Okay, kalau price dah memang ke atas ni sebenarnya 5 lah. Senang cerita yang ini sebenarnya 5. Okay, dah habis lah ni. Apa yang kita nak buat sekarang ni Cik Paul? Okay, apa yang saya boleh kongsikan dengan anda, price akan membuat kenaikan daripada sini, betul tak? Ni wave 3, wave 4 dan wave 5. Dan dia akan membuat kekuatan menurun sampai the break level yang ini. Break 4 ni tau, 4. Seterusnya, dia akan membuat kenaikan sehingga ke level 3 yang sebelumnya. Dia biasa suka macam tu. Bermaksud, kalau dalam konteks pergerakan Elo Wave, untuk dia membuat pergerakan untuk wave 4, dia suka pergi ke wave 4 sebelumnya. Nampak tak? Dia suka pergi ke wave 4 sebelumnya. So, di sini, dia suka pergi. Nak buat 4, dia suka pergi sini. Tapi, kalau dah habis pergerakan di mana yang atas 3 ni sebenarnya adalah 5, nanti bila dia membuat pullback, dia suka pergi ke 3 sebelumnya. Dia mungkin agak kelakar sikit lah kalau you dengar macam, ya betul dia ni. Macam tak logik je. Tapi inilah benda yang kebiasaannya terjadi. Dan inilah bendanya yang kalau kita lihat daripada buku Elliot Wave, memang ada pun tertulis. Begitu. So, ini yang saya just nak ajar anda semua bagaimana kita melihat kepada pergerakan Elliot Wave. Yang pertama secara simple. Dan yang kedua, apakah kebiasaannya yang terjadi dalam pergerakan Elliot Wave, supaya lebih mudah untuk anda memantau apakah yang akan terjadi. So saya buang yang ini dulu supaya anda semua tak pening. Okay, so macam tadi yang saya bagi tahu, kalau dilihat daripada storyline, saya menjangkakan price akan break ke bawah ini. Tetapi lepas dia break, anda perlu faham satu benda, akan ada kemungkinan dia membuat kenaikan dahulu dan seterusnya barulah membuat penurunan ke bawah. Itu sahaja yang kita perlu jangkakan. Jika dia terus dia break, bermaksud tiada lagi breakout, tiada lagi pullback yang kuat, bermaksud dia akan terus membuat penurunan sedemikian. Dia break, dia pullback sikit dan dia terus break pergi ke 4 sebelumnya. Ataupun dia pergi ke level-level yang berada di sini. So, lebih mudah untuk kita pantau apakah yang terjadi. So, untuk minggu hadapan,
apa yang perlu anda buat adalah anda hanya perlu menunggu sama ada price di sini kena break ataupun tak. Jika tak break, then bermaksud ada kemungkinan price akan buat kenaikan lah. Tetapi jika dia tidak dia berjaya break, bermaksud dia akan membuat penurunan sehingga ke certain level yang kita dah tandakan. So kita hanya perlu menunggu saja. Okay, so itu sajalah untuk USD JPY dan sekarang kita akan pergi kepada next instrument pula ataupun next pair pula. Alright, jika anda ada menonton live saya pada hari Rabu bersama dengan tim SQD, anda akan dapat melihat di area mana yang saya tandakan sebelum ini dan di sini nampaknya US30 membuat kenaikan sehingga ke area tu monitor kita dan seterusnya membuat penurunan. Nampak tak betapa jahatnya pergerakan US30 ini, di mana dia sampai kat kotak, dia sampai je kat area tu monitor, dia terus reject. So di sini apa yang kita dapat lihat daripada pergerakan, kalau you all nak tanya daripada sudut storyline, saya masih tidak dapat melihat kenapa dia membuat rejection di sini. Adakah disebabkan beberapa faktor yang terjadi di US di negara sanalah. Itu saya tak dapat nak pastikan sebab saya bukan seorang fundamental, tetapi apa yang saya boleh lihat hanyalah daripada kiraan menggunakan Fibo, menggunakan kiraan-kiraan sedemikianlah. Contohnya macam kiraan yang saya ambil sebelum ni, saya ada ajar dalam live tu, tunjuk daripada sudut pergerakan. Oh, ini 34151. So kat sini pula nanti daripada 4 ni dia akan membuat kenaikan sampai berapa? 41. Okey. Benda ini saya ambil kira daripada sudut menggunakan pembaris dan juga menggunakan Fibo expansion, lebih kurang macam tu. So, apa yang saya buat, saya tarik daripada bawah ni sampai ke atas ni dan matikan di sini. So saya mencari 1, 2, 3, 6 untuk dijadikan level yang sesuai untuk dijadikan area to monitor. Cuma sekarang kita dah jumpa, dia dah sampai, adakah akan ada kenaikan ataupun adakah akan ada penurunan? Benda ini yang bermain dalam fikiran setiap trader yang trade US30, betul tak? Saya mungkin dah lama dah tak trade US30, tapi ada sahabat saya pun, dia memang trade US30. So dia tanya, sekarang buat apa? Saya hanya boleh menjawab ending diagonal. Tetapi nak kata confirm tak itu ending diagonal, susah untuk saya mengatakan sebab saya tak nampak lagi ciri-ciri adanya momentum yang akan dibuat oleh US30 menunjukkan dia berubah trend. Apa yang saya nampak seperti masih dalam keadaan ke atas. Sama saja, selagi dia tak ada perubahan trend, selagi ataupun selagi tiadanya momentum ke bawah, bermaksud akan ada kenaikan lagi. Benda itu memang common sense lah kita katakan. Dia memang begitu. So, apa yang kita boleh lihat hanyalah daripada sudut storyline dan seterusnya kita akan melihat daripada sudut alert wave. So, macam biasalah kita akan tukar kepada line, macam biasa pun dia tak ada lagi apa resistance ataupun first life yang berada di atas. So kita just tandakan saja dan sekarang kita biarkan dulu di bawah ini sebab dia masih menjadi kita punya first life, benda yang sama juga. Dan di sini juga kita tandakan jugalah breakout, walaupun saya rasa dah tak fresh, tapi tak apa. Kita tandakan dahulu untuk melihat apakah yang terjadi di area situ. So kita tukar kepada ni. Okey, masih fresh. Minta maaf, masih fresh lagi. Ha, walaupun ada tak sikit, tapi kita boleh ambil kira yang pergerakan ini masih fresh. So apakah yang akan terjadi pada minggu hadapan untuk US30? So untuk time frame weekly, saya masih tidak dapat melihat ke manakah pergerakan. Cuma apa yang saya nampak dan saya tak faham kenapa dia membuat current market price dalam keadaan ke atas begini. Kalau you tukar kepada line tadi, you boleh nampak kan dia sedang membuat mendongak ke atas. Adakah disebabkan dia touch beberapa level minta maaf, maafkan saya, adakah dia touch apa-apa level yang ada di sini? Tak ada pun sebelah kiri ni. Tetapi apa yang saya akan jangkakan pergerakan boleh dibuat untuk US30 pada minggu hadapan hanyalah jika kita lihat juga kepada time frame yang lebih kecil seperti di daily. So kat daily sekarang ni saya akan tandakan juga macam biasa gunakan first left atas ni. Saya tandakan juga sebab saya nak tunjukkan juga time frame yang berbeza untuk first left kita, supaya mudah. Oh, dia overlap dekat sini, so at least you all nampak, betul tak?
So, di sini pun saya akan tandakan sebagai first life kita. Break masih di level yang sama juga. Dan di sini juga kita dapat melihat adanya break kecil kat sini. Mungkin fresh jugalah kot. Tapi tak apa, kita tandakan dahulu untuk kita lihat apakah yang akan terjadi nanti. So, macam biasa, tukar balik kepada candle. Dalam masa yang sama, you all boleh nampak juga current market price sedang mendongak ke atas. Bermaksud, dia seperti touch di level bawah ini dan seterusnya dalam keadaan naik ke atas. Tetapi dekat atas ni pula, dia pergi reject lagi sekali. Dan tak sempat pula dia nak membuat tunduk ke bawah. Dia tengah turun-turun, turun-turun, market close. Tik! Begitulah ceritanya. Tapi tak apa, saya still akan tandakan juga di zone yang sama untuk kita melihat ke manakah pergerakan yang boleh dibuat oleh US30 pada minggu depan. So, ini apa yang saya nampak. Dia touch di bawah ini, dia turun-turun dan dia buat kenaikan. Dan sekali lagi, dia mencuba untuk reject level yang atas ini pula. So, adakah berkemungkinan kita bakal melihat US30 akan membuat penurunan pula ke bawah dan seterusnya turun ke level break yang ada di bawah ini? Macam sini ada toyol kecil satu, mungkin sesuai untuk dijadikan zone untuk kita jangkakan US30 boleh membuat penurunan, mungkin ataupun tidak, terpulang pada apa yang akan terjadi pada hari Isnin nanti. Okay? So, untuk daily, masih dalam keadaan yang saya lihat begini. Dan seterusnya kita pergi kepada 4 hours. Di sini masih tempat yang sama untuk kita jadikan sebagai first life semua. Nanti kita tandakan lagi apa yang ada. So, ini menjadi first life kita untuk 4 hours. Tukar kepada warna kuning dan seterusnya di bawah ini juga kita akan tandakan. Oh, sorry. Di bawah ini kita tandakan kecil dulu. Dan seterusnya kita akan tandakan di bawah ini untuk dijadikan sebagai first life. So, kita lihat pula kepada breakout. Adanya breakout di level yang ini. Walaupun saya rasa macam dah tak fresh, tapi tak apa, kita tandakan dahulu. At least kita nampak daripada sudut storyline apakah yang terjadi. Dia break lebih kurang macam itulah. So, at least kita nampak. So, sekarang kita akan tukar kepada candle. Okay, masih belum sampai lagi ke level yang kita tandakan di sini. Ada kemungkinan price boleh touch yang break tadi ni dan seterusnya membuat kenaikan ke atas. Jika dia tidak berjaya dan dia tidak respect level break ni, dia akan langgar pula kotak kuning yang berada di bawah ini. Kalau dia respect pula level yang ini, berkemungkinan besar kita dapat melihat price akan membuat kenaikan lagi ke atas. Tetapi jika dia tidak respect dan terus break ke bawah, bermaksud kita bakal melihat price akan pergi ke destinasi yang seterusnya, iaitu di kotak kuning yang berada di bawah ini. So, macam mana pun, kita jangkakan dahulu, US30 boleh membuat penurunan sehingga ke kotak yang ini. Paling mudah untuk kita melihat ke manakah pergerakan yang boleh dibuat oleh US30. Cumanya, kita perlu pantau dahulu apa yang terjadi dekat break atas ni, apa yang terjadi dekat kotak kuning pertama yang di atas ni. Jika adanya break dan price US30 tidak respect level ini, bermaksud kita menjangkakan price boleh membuat penurunan sehingga ke bawah ini. Tapi perlu diingatkan lagi sekali kepada anda semua, bila dia break, dia akan buat pullback. Janganlah break, you terus masuk sell. Jangan sesekali begitu. You kena faham pergerakan breakout ini. At least bila dia break, you nampak, oh, dia break. So, apa yang you boleh buat adalah tunggu untuk price membuat pullback dan barulah kita mencari peluang untuk NC. So, sebagai contoh, kita ambil contoh lah. Saya tarik Fibo, katalah dia memang turun sampai sini. Okay, kata turun sampai sini. So, saya akan melihat kepada zone 0.618 ataupun 0.5 untuk dijadikan tempat untuk saya mencari peluang untuk sell. Tetapi jika tiada, then saya akan biarkan dahulu. Itu saja sebab lepas dia membuat kenaikan, contohnya dia naik, dia sampai dan seterusnya dia membuat kenaikan. Bila sampai dekat sini, saya tak terus masuk entry. Saya akan melihat kepada perubahan harga lagi sekali. Bila adanya pullback, barulah saya akan masuk entry. Itu cara dia. Bukan bila dah nampak je sampai 0.618, okay guys, boleh sell. Jangan. Better you play safe, tunggu lagi sekali dia membuat perubahan harga, barulah kita boleh masuk entry. Jika tidak, janganlah anda berbuat apa-apa pun. Lebih selamat, betul tak? Okay? So, saya melihat kepada pergerakan, ada kemungkinan dia akan naik sampai ke, dia akan break yang ini, naik balik ke sini dan seterusnya akan menuju ke kotak yang ada di bawah. Okay, ini daripada sudut storyline. Untuk yesterday tak banyak perbezaan pun sebab kita masih tak lupa nak menjangkakan sama ada akan ada kenaikan ataupun tidak.
Cuma, kalau kita lihat daripada sudut pergerakan Alloway, so sekarang saya akan tukar kepada time frame yang lebih besar untuk mudah untuk kita melihat sampai manakah wave masih akan ada kenaikan ataupun tidak. Okey, dekat sini saya mungkin akan gunakan pembaris untuk melihat apakah yang terjadi. Kebiasaannya kalau pergerakan membuat kenaikan untuk ending diagonal, biasanya dia akan bergerak lebih panjang daripada pergerakan wave 3. Mungkin ada yang tak faham, tapi tak apa, nanti saya akan ajar. Okay? So, biasa saya akan gunakan pembaris daripada wave 2 ini, saya akan tarik sampai ke wave 3 ni. So, saya dapat lihat adanya 76270. Nampak tu? 76270. Okay. So, ini bermaksud panjang daripada wave 2 ni untuk naik ke wave 3 sebanyak 76,270,000 dolar. Ha, lebih kurang macam itulah. Okay. So, kita nampak 76,270. So, sekarang untuk saya jangkakan adakah pergerakan untuk wave 5 ni sampai mana? Sebab saya dah nampak dah 1, saya dah nampak dah 2, 3 dan 4 pun saya nampak. Apakah yang akan terjadi? Apa yang saya akan buat adalah benda yang sama. Saya akan gunakan pembaris. Saya akan tarik daripada wave 4 di bawah ini. Ni, nampak ni? Ha, ni saya akan tarik, saya akan cari juga 76270 dekat mana. Kita tarik 76270. Bermaksud ada possibility price boleh naik sampai ke 45,000. Di mana 45,000 itu adalah big round number. So lebih mudah untuk kita lihat. So kebiasaannya dia akan pergi lebih daripada 76270. Takkanlah dia nak sama dengan 3, betul tak? Apa ni, tak power lah dia. Dia mesti lah pergi lebih, ha. So dia mesti pergi 77, betul tak? 78, at least dia bergerak betul-betul lebih daripada pergerakan ataupun panjang wave 3. So dia berada di area yang kita jangkakan. Kenapa pula dia boleh sampai sini? Okey, tak apalah, kita hanya menjangkakan pergerakan sedemikian boleh terjadi. Disebabkan apa? Disebabkan adanya pergerakan alert wave yang bergerak sebelumnya. Bermaksud saya menjangkakan ada kemungkinan price boleh membuat kenaikan lagi ke atas sehingga ke big round number yang berada di atas itu. So kalau saya nak tandakan pula daripada sudut menggunakan apa ni, Fibo contohnya, saya tarik dari sini sampai ke sini dan matikan di sini, dia berada di level 1. Apa ni? Macam ngam je level 1. Dah lah panjang dia lebih panjang sedikit daripada panjang wave 3. Seterusnya ada area bila tarik Fibo expansion, ngam pula wave 1, Fibo 1. So benda ini saya gunakan sebagai melihat kepada trend. Oh, maksudnya masih akan ada kenaikan lagi. So kalau kita nak cari sell, kita perlu pastikan US30 adanya momentum yang kuat ke bawah. Bila adanya momentum yang kuat ke bawah, bermaksud barulah kita boleh menarik nafas lega mengatakan, okey Cik Apple, awak salah. Sebenarnya dia nak turun dah. Ha, at least tak apa. Tapi saya lihat daripada pergerakan Alloway, macam ada naik lagi lah. Ha, faham tak? Macam boleh pergi lagi atas ni. Saya gunakan pembaris. Okey. Gunakan pembaris daripada ni sampailah ke sini. Okey, 76270 lah tadi. Ha, lepas tu bila tarik yang sini, macam okey pula. Tarik pula Fibo, macam ngam pula. Ah, benda ini yang membuatkan kadang-kadang kita macam, saya memang jangka akan ada kenaikan. Tapi bila orang kata, takkanlah ada. Saya nak explain macam mana. Ini yang saya nampak. Sebab tu saya katakan, kalau saya silap, saya minta maaf. Sebab saya hanya bercakap daripada apa yang saya nampak. Dan saya kongsikan kepada anda. Semoga anda pun rasa macam, betul juga Tapi kalau salah, tak apalah. At least saya ada kesilapan di situ. Betul tak? Sebab saya pun manusia biasa. Jangan lupa, saya pun manusia biasa. Saya bukannya robot ke apa ke. Okay? So, apa yang saya nak sampaikan, saya masih menjangkakan akan ada kenaikan sehingga ke atas lagi. Bermaksud, ada kemungkinan besar penurunan yang terjadi sekarang ini hanyalah bersifat sebagai correction saja. So, bila dia turun 1, 2, 3, 4 dan 5, ni mungkin wave 3 ke apa ke. Dan bila dia turun sampai level mana, apa yang saya akan buat, saya akan tarik Fibo dahulu.
Daripada pergerakan yang ini sampai ke atas ini, saya macam biasalah akan cari 0.236, 0.382 dan 0.5. So 0.236 menjadi level yang terbaik untuk kita lihat sebab adanya level break di situ. Apa yang kita boleh jangkakan, ada kemungkinan price boleh membuat penurunan sehingga ke level break yang ini, dan apa yang akan terjadi nanti barulah kita perhatikan sewaktu market open nanti supaya lebih mudah untuk kita mengetahui apakah yang akan terjadi. Tetapi kalau ditanyakan daripada pendapat saya, saya masih melihat akan adanya kenaikan sehingga ke 45,000, di mana kebiasaannya untuk indeks lah, untuk Nasdaq lah, dia suka pergi ke big round numbers dahulu. Dia memang suka macam tu. Bila dia sampai dekat 43,000 contohnya nanti kan, kebiasaannya dia bergerak macam ni. Kebiasaannya nanti dia turun, nanti dia naik pula sampai 43,000, nanti dia akan main lagi sekali, main sampai 42,500 contohnya, sampai 42,500 nanti dia naik pula sampai 43,500. Dia akan bergerak begitu. Saya tak tahulah, tapi cubalah you all tengoklah apa yang saya pernah nampak sebelum ni dan juga diajar kepada saya oleh seorang sahabat. Dia suka bergerak dalam keadaan demikian, tapi kalau tak terjadi saya minta maaf, cuma kebiasaannya dia suka dia suka pergi macam ni, dia lajak sikit sampai ke 42,600. Tapi kira big round number juga kan, sebab dia 42,500 dengan 42,600 tak banyak beza pun. Lebih kurang begitulah. Okay, so untuk US30 saya menjangkakan sekarang ini, untuk minggu hadapan, sorry, untuk minggu hadapan akan ada penurunan dahulu, mungkin sehingga ke level-level yang kita tandakan di sini, dan seterusnya ada kemungkinan boleh membuat kenaikan lagi untuk melengkapkan pergerakan seterusnya. Saya tak berani nak cakap wave apa-wave apa sebab saya masih dalam keadaan 50-50 untuk US30, sebab di sini nampak apa ni, ending diagonal. Lepas tu dekat bawah ni pula kalau kira masih tak cukup lagi. Dia lebih kurang macam tu. So kita ni sebagai seorang yang menganalisa market ke ataupun melihat kepada pergerakan ke, kita akan jadi jam di situ. So apa yang kita boleh buat, kita akan lihat apakah yang akan terjadi sewaktu market open nanti. Tapi untuk sekarang ini, apa yang saya boleh katakan, saya melihat adanya penurunan dan seterusnya kemungkinan besar akan ada kenaikan. Cuma jika dia break terlalu kuat dan menjadi momentum, bermaksud mungkin dia akan pergi ke next level yang berada di bawah-bawah ini. Lebih mudah untuk kita perhatikan, betul tak? Okay, so jom kita pergi ke next pula, iaitu DXY. Ayuh guys, ayuh. Sekarang kita akan melihat ke manakah ataupun apakah yang terjadi untuk US Index. Okay, so pada minggu lepas bermacam-macam benda terjadi. Kalau you dengar tu bunyi guruh tu. Kalau dilihat bermacam-macam perkara terjadi untuk US Index, tetapi apa yang kita boleh buat, kita biasanya tak tengok, betul tak? Sebab kita tak menumpukan fokus kita kepada US Index, kita hanya fokus kepada pair yang kita boleh trade. Tetapi what if kalau anda diberi peluang untuk trade di US Index, mungkin ianya akan menjadi sesuatu yang menarik untuk kita buat. Tetapi apa yang saya boleh lihat lah, banyak kali pergerakan terjadi di mana dia membuat volatility yang sangat teruk, sampaikan kita pun kadang-kadang jadi kelang kabut ke manakah pergerakan dia. Okay, so macam biasa saya akan menandakan level support dan resistance first left yang berada berdekatan, walaupun dia tidak kelihatan seperti macam mana nak cakap, dia masih tetap yang sama juga, dan saya masih meninggalkan level yang sama juga di bawah disebabkan dia masih tidak berjaya untuk touch level yang ini. So apa yang kita dapat lihat adanya breakout di sini. So kita akan tandakan level breakout ni macam biasa supaya kita dapat menjangkakan apakah yang terjadi ataupun adakah ianya boleh dijadikan sebagai penanda aras untuk kita melihat kepada pergerakan. Seterusnya saya akan tukar kepada candle, dan di sini nampaknya seperti sudah tidak fair, bermaksud saya akan buang ni yang kebanyakannya. Kalau ada trader yang membuat apa ni, mapping untuk US Index, dia dah makin dah tak tahu dah apa yang akan jadi di sini, betul tak? Okay, so apa yang saya akan buat, saya akan melihat pula kepada time frame daily untuk mengetahui adakah adanya apa ni
Hai, nak cakap pun susah dah tengah-tengah sejuk ni. Sama ada terdapatnya first life yang cantik ataupun tidak. Begitu. So, macam biasa saya tukar juga kepada line. Saya akan mengambil first life yang berada di atas ini untuk melihat sama ada apakah yang akan terjadi. Benda yang sama saya akan tandakan juga di bawah, di mana ianya walaupun berdekatan tetapi masih perlu dikira sebagai first life. So saya akan lihat pula daripada candle pula sebentar. Kita perlu lihat sama ada tak breakout. Jom kita tandakan dahulu je lah. Manalah tahu kan. Kita perlu melihat juga kepada breakout untuk kita jadikan sebagai penanda aras. Walaupun mungkin tak fresh, tapi at least memang tak fresh pun. Okay, so kalau dilihat daripada pergerakan, sekarang nampaknya US Index sekarang dalam keadaan sedang membuat kenaikan ataupun penurunan ni. Sekejap, saya tukar balik. Tengah dalam penurunan lagi disebabkan dia bergerak dalam keadaan yang sangat volatility ataupun sangat cacat marba di sini. So, bila dia bergerak dalam keadaan cacat marba, apa yang kita berjagakan? Nanti kita akan cerita sebentar lagi dalam segmen Elowave pula. Alright, okay. So, sekarang apa yang saya dapat jangkakan? Ada kemungkinan dia akan bergerak secara sideways lagi, tetapi mungkin dalam keadaan yang ke bawah pula. Mungkin akan bergerak macam ni dan seterusnya akan membuat kenaikan pula. Tetapi adakah ianya akan bersifat sebagai momentum, impulse ataupun sekadar retracement saja? Ini yang kita akan tengok sebentar lagi. So sekarang kita akan tukar pula kepada 4 hours. Sebab dekat daily pun saya tak dapat nak lihat ke manakah pergerakan bakal terjadi untuk US Index. So saya akan tukar pula kepada line. Macam biasa, saya akan menandakan first left yang berada di sini, di mana walaupun dekat tetapi ianya masih valid sebagai first left. Dan yang kedua, saya akan mengambil first left yang berada di bawah ini. Dalam masa yang sama, saya akan tarik juga sampai ke hujung disebabkan ianya berada berdekatan. So tak perlulah kita susah-susah payah. Lupa pula nak tengok ada breakout ke tak. Gitu, tak ada breakout nampaknya. Ada breakout satu. Kita tandakan juga. So kalau katakanlah first left dia ada berdekatan, kita just tandakan je sekali. Lebih mudah. Sebagai contoh macam ni. Dia punya first left di sini. Sebab dia kan membuat kenaikan. Dan di sini juga ada zone yang sama juga first left. So kita tandakan dulu. Sebab kita nak tengok apakah yang terjadi menyebabkan price tiba-tiba membuat tercongek ke atas ni. Begitu. So jom kita tukar kepada candle. Dan di sini nampaknya price sudah membuat breakout di level yang ini. Walaupun tak fresh, tapi saya buang saja. Tak payah kita nak simpan untuk lihat apakah terjadi. So sekarang apa yang kita boleh nampak, keadaan pergerakan dia bergerak dalam korektif seperti ini dan seterusnya tiba-tiba sedang membuat kenaikan ke atas. Okey, itu apa yang kita nampak menggunakan storyline. So kalau saya nak buat rumusan dalam sudut pergerakan storyline, apa yang saya boleh katakan, ada kemungkinan price sekarang akan membuat kenaikan, mungkin akan membuat pullback ke, dan seterusnya akan ada kenaikan lagi ke atas. Ini yang saya nampak dahulu. Ada kemungkinan price boleh membuat break di sini, akan membuat pullback, dan seterusnya berkemungkinan besar akan membuat kenaikan ke atas. Kenapa tiba-tiba membuat kenaikan ke atas? Ini sebab saya tengok daripada dua sudut, daripada storyline dan juga daripada Elowave. Tapi apa-apa pun, kalau dia nak turun, biarlah dia turun sampai ke yang ini. Biarlah dia sampai ke kotak yang ini dan seterusnya berkemungkinan besar akan ada kenaikan ke atas pula. Okey, ingat, bila kita bercerita tentang kenaikan ke atas, ianya bukan sebagai trend yang baru. Dia bukan sebagai trend yang baru. Kalau you tengok daripada pergerakan ni semua menurun-menurun, tiba you kata, oi, dia membuat kenaikan ni, ni trend baru ni. Bukan. Mungkin ianya sekadar bersifat correction ataupun retracement. Tapi kalau daripada sudut pergerakan, saya menyangkakan akan ada mungkin kenaikan, penurunan dan seterusnya akan ada kenaikan. Ataupun minggu hadapan, dia akan terus membuat penurunan. Di sini, dia naik sikit dan terus turun. Dan seterusnya, barulah membuat kenaikan ke atas. Alah, tak cantik. Jangan, saya cantikkan sedikit supaya anda semua nampak. Mungkin
dia akan terus membuat penurunan sampai ke kotak yang bawah ni, dan barulah membuat kenaikan ke atas. Begitu apa yang saya dapat jangkakan daripada pergerakan lah. Okey, ini kita lihat daripada sudut storyline. Sekarang saya akan melihat pula daripada sudut L-Wave, di mana saya akan tukar kepada time frame yang lebih besar supaya mudah untuk kita jangkakan apakah yang akan terjadi. Adakah sekarang US Index akan membuat perubahan trend di mana mungkin lepas ni dia akan membuat kenaikan pula? Okey, di sinilah kita perlu melihat dari beberapa faktor. Macam yang saya katakan tadi, dia mungkin bergerak dalam, kalau dia naik ke atas pun mungkin dalam sekadar retracement saja. Mengapa saya katakan demikian? Disebabkan di level bawah ini, kalau anda nampak dan anda ada follow video saya sebelum ini, saya menjangkakan price boleh membuat penurunan sehingga ke area to monitor yang berada di bawah ini. Dan dalam masa yang sama juga, kita masih melihat wave T tidak complete lagi. Sebab tu saya katakan ada kemungkinan US Index boleh membuat penurunan lagi. Tetapi apa yang kita perlu lihat bakal terjadi pada minggu hadapan adalah kita perlu kita perlu pastikan sama ada pergerakan dia complete ataupun tidak. Itu yang paling penting sekali. So apa yang saya akan buat, macam biasa, saya tak payah nak tarik Fibo lah sebab video sebelum ni pun saya dah tarik Fibo. Benda yang sama juga, cuma apakah yang terjadi di sini yang kita nak fokus sebentar lagi. Okay, so sekarang saya akan tukar kepada time frame yang lebih kecil supaya mudah untuk kita melihat apakah yang terjadi. So bila kita tukar kepada time frame yang lebih kecil, kita boleh nampak segala pergerakan di mana terjadinya fractal-fractal yang berkaitan. Itu yang kita nak nampak, benda-benda tu semua. Okay, so bila kita nampak fractal, bermaksud kita dah tahu dah akan ada pergerakan lagi ke bawah ataupun pergerakan dia sudah complete. Bila daripada fractal itu jugalah yang akan membantu kita daripada sudut ke manakah arah market itu juga pada waktu itu. Faham eh? Pada waktu itu dia daripada sudut yang besar dan daripada sudut yang kecil. Kalau kita lihat daripada time frame yang lebih besar, bermaksud kita menyangkakan pergerakan akan pergi lebih jauh daripada pergerakan yang terjadi di time frame yang lebih kecil. Kebanyakan kita yang belajar L-Wave dan kesilapan yang biasa dilakukan adalah dia ambil kira pergerakan di time frame yang lebih kecil tapi menjangkakan pergerakan dia boleh pergi ke jauh. Itu silap. Nanti saya akan ajar you bagaimana cara yang betul untuk kita melihat ke manakah pergerakan boleh pergi. Tapi bila di time frame lebih kecil, kita hanya menjangkakan ianya sampai di situ saja. Ini susah saya nak explain secara online. Saya better explain secara offline, okay? Sebab kalau saya cakap begini, you macam apa benda dia cakap ni? Begitu. So jangan buang masa. Sekarang saya nak tunjuk apakah yang terjadi kepada pergerakan yang terakhir ataupun current di sini. Current dalam bahasa Melayu apa eh? Terkini. Itulah, lama sangat duduk England kan, saya dah lupa bahasa Melayu. Tak adalah. Okey, terkini. Apakah yang terjadi kepada pergerakan yang terkini ini? Right. Okey, jom. So, sekarang ni kalau macam biasa saya tandakan daripada sudut pergerakan, macam saya pernah kongsikan dengan anda semua sebelum ini, di mana sekarang dia bawa wave 1, wave 2, wave 3 dan sekarang wave 4 dan seterusnya ada wave 5. Saya tolak tepi dulu. Menjadi persoalan sekarang ini, adakah wave 4 sudah siap ke belum? Apa yang kita perlu perhatikan adalah pergerakan dia sendiri. Benda yang paling penting iaitu pergerakan. Kalau dia hendak membuat pergerakan ataupun impulse macam ni, kita panggil impulse, betul tak? Walaupun dia bergerak dalam korektif, kita panggil dia sebagai impulse. Lebih kurang macam tu. Sekejap saya cantik-cantikkan sikit. Okey. So, pergerakan dia sepatutnya bergerak dalam impulse. Kecil sangat. Okey, saya besarkan sikit bagi anda semua nampak. Gitu. Okey, pergerakan bergerak dalam impulse nampak? Bila dia buat satu, impulse. Ataupun adanya momentum. Kuat. Lepas tu bila dia membuat kenaikan ni hanya sekadar pergerakan untuk correction. Dan selepas tu dia membuat kekuatan menurun lagi. Nampak
dia turun, dia break yang level yang ini, yang first dia break yang ini, lepas tu dia turun lagi, dia break level yang ini sebelumnya, dan dia turun lagi membuat kekuatan dan dia break dia punya sendiri pergerakan sendiri, di mana sampai sini barulah dia membuat retracement. Okey, bila dia nak buat 5, mana 5 saya tadi? ni bila dia nak buat 5, okey, cuba anda lihat kenapa nak buat 5 tak bergerak sedemikian, ataupun at least beginilah, kenapa dia membuat penurunan, dia naik balik, membuat penurunan sikit, naik balik, membuat penurunan, mungkin naik balik. Benda ini sebenarnya berkait rapat dengan pergerakan dia. Secara logiknya, jika dia membuat momentum untuk membuat pergerakan wave 5, dia mesti bergerak seperti abang-abang dia sebelum ni. Tapi bila dia tiada pergerakan sedemikian, bermaksud adakah kita boleh consider dia hendak membuat pergerakan untuk wave 5? Tidak. Bermaksud ada kemungkinan besar sebenarnya dia masih bergerak dalam correction, cuma dia membuat pattern yang agak cacah marbah disebabkan dia sekarang bergerak hendak membuat wave 4. Itu yang paling senang jawapan dia. So kalau tak silap saya, pada hari Rabu lepas ada soalan daripada Abang Zaudin semasa saya live bersama dengan SQD live mapping, bertanyakan apakah yang terjadi di pergerakan ini. So jawapan dia untuk Abang Zaudin dan juga kawan-kawan yang lain, price masih bergerak dalam keadaan korektif, disebabkan itulah tiadanya momentum untuk membuat wave 5. So daripada tak ada momentum ni, bermakna dia masih dalam korektif. Apa yang kita dapat perhatikan adalah daripada sudut pergerakan, ianya bergerak seperti ini. Di mana apa yang kita jangkakan asalnya adalah ini yang membuat A, B dan C. Okey, siap. Tenang, betul tak? Okey, alhamdulillah dah siap dah. So, lepas ni akan membuat penurunan yang kuat untuk melengkapkan wave 5. Tetapi apa yang terjadi? Tiada momentum pun. Bermaksud sekarang ni apa yang terjadi di pergerakan yang ini adalah dia membuat lagi pergerakan mungkin dalam keadaan triangle. Saya letak dalam triangle. Mungkin dia bergerak dalam ini. 1, 2, 3, 4 dan 5. So, bila adanya pergerakan triangle, bermaksud ABC yang tadi ini masih belum complete. Apa yang saya boleh katakan, saya akan letak pergerakan dia sedemikian, iaitu A yang ini membuat B dan akan jadi wave C di atas. So, saya besarkan yang ini supaya mudah anda lihat. Saya akan gelapkan dia pula. Saya buat dia line pula. Dan saya buat lagi pula apa? Minor. Tak naklah besar sangat minor ni. Okey, begini. So, dia bergerak dalam pergerakan sedemikian. Bermaksud, apa yang kita dapat lihat, jika dia tiada momentum untuk membuat penurunan, mungkin sebenarnya pada asalnya dia membuat pergerakan sebagai triangle di bawah ini. So bila dia bergerak dalam triangle, dia hanya baru completekan pergerakan untuk wave A dan seterusnya baru membuat wave B dan seterusnya akan membuat kenaikan untuk melengkapkan wave C. So bila dia bergerak dalam wave C, sampai level manakah dia boleh pergi? So pertama sekali saya akan gunakan Fibo expansion, tarik daripada bermulanya kenaikan ni sampai ke yang atas ni, kat sini untuk wave A. Saya akan matikan dekat E ataupun wave B di bawah ini, dan saya akan melihat kepada beberapa level, iaitu 1, tandakan dulu, 1.236 dan juga 0.618. Saya tak nak pening kepala fikir naik sampai atas ni dulu. Saya akan ambil daripada sampai 0.618. Lebih mudah untuk kita melihat apakah yang terjadi kepada pergerakan, supaya nanti kita nak tengok pada minggu depan apakah yang terjadi kepada break pula. Apa yang terjadi kepada level apa pergerakan DXY ini, disebabkan ianya berkait rapat dengan goal. So senang nanti kita tengok, oh DXY buat ini, apa yang kita boleh buat, kita buatlah begini. Ni saya buang dahulu supaya you tak pening kepala. Yang ini pun saya buang juga supaya nak bagi dia nampak clean sikit. Begitu. So ini akan menjadi yang terakhir, iaitu area to monitor kita. Begitu. So kita ada 3 level area to monitor. Bermaksud apa yang saya jangkakan, saya tanda sampai sini dahululah. Bermaksud apa yang saya jangkakan,
Pergerakan untuk wave 4 masih belum siap. Lebih mudah untuk kita melihat daripada sudut pergerakan sedemikian daripada kita dok fikir apakah yang terjadi, apakah wave yang dibuat. Okay. Kepada mereka yang menggunakan Alloy Wave, jangan serabutkan kepala. We make it simple. Kita tengok daripada apakah yang terjadi kepada pergerakan. So, bila kita menjagakan price hendak membuat pergerakan untuk wave 4, bermaksud akan ada kenaikan di mana gold akan membuat penurunan. Lebih mudah untuk kita lihat daripada konteks sedemikian. So, sekarang, sampai level mana pula dia boleh naik? Apa yang saya akan lakukan adalah, macam biasalah, saya akan tarik Fibo retracement daripada 2 ni sampailah ke bawah 3 ni. Tak, jangan tarik sampai sini sebab ini bukan keluarga dia. Ini adalah keluarga correction. So, saya akan tarik sampai ke level yang ini yang berada wave 3 ini. Seterusnya, saya akan mencari 0.236 untuk dijadikan level kita perhatikan pada minggu hadapan. So, 0.236 adalah di sini. Sekarang saya akan tarik dahulu level yang ini. Oi, dia beroverlap lah pula. Lagi cantik dia overlap. Begitulah. Ataupun 0.382. Walaupun 0.382 ni saya tak rasa dia boleh membuat kenaikan disebabkan dia membuat penurunan ke bawah. Nampak ni? So, mungkin yang ini sebenarnya dia cuba membuat expanding triangle ataupun running expanding flat ataupun running flat. Di mana kalau dia membuat running flat, dia akan lari daripada rumah dia. Tak adalah. Minta maaf. Saya bergurau saja, tuan-tuan dan puan-puan. Okay. So, sekarang kita ada dua level di mana level yang sini adalah selari dengan level yang kita tandakan tadi. Macam cantik pula kan? So, bermaksud kita akan menjagakan US Index boleh membuat kenaikan dahulu hingga ke level yang ini dan barulah kita mungkin bakal melihat akan terjadinya penurunan untuk melengkapkan wave terakhir tadi itu, iaitu wave 5. Kalau kita lihat daripada pergerakan sedemikian, lebih mudah supaya kita dapat menjagakan apakah yang terjadi dan kenapakah terjadi di bawah ini. Kan tak payah pening-pening kepala, betul tak? So, dalam masa yang sama juga, kita gunakan storyline, kita dah nampak dah, dia touch yang ini dan seterusnya sedang membuat kenaikan. Bermaksud, ada kemungkinan dia akan membuat kenaikan. Selepas daripada touch yang sini, dia akan membuat kenaikan terus ke atas sini dan seterusnya barulah akan membuat penurunan. Lebih mudah daripada apa yang kita daripada nak pening-pening kepala fikir, kita buat sedemikian. Lebih mudah dan ianya you boleh nampak ke manakah pergerakan untuk apa-apa pair yang berkaitan dengan USD. So, untuk semua dan juga especially kepada Abang Zaudin, ini adalah pergerakan yang saya dapat lihat dari daripada sudut kiraan ataupun pergerakan korektif yang dibuat oleh US Dollar Index. So, saya harap dapat dimanfaatkan kepada mereka yang buat mapping untuk US Dollar Index. Faham ya? Okay, so bermaksud apa yang saya jagakan, wave 4 masih belum habis, akan ada kenaikan untuk melengkapkan pergerakan seterusnya dan bila dah lengkap nanti barulah kita akan melihat US Index akan membuat penurunan lagi. So, masa yang inilah kita akan melihat gold pula membuat kenaikan mungkin sampai ke 27 ke 28 ke, saya tak tahu. Gitu. Alright. So, diharap apa yang saya kongsikan ini dapat dimanfaatkan oleh mereka yang membuat mapping untuk US Dollar Index. Alright. Ada saya apa-apa saya terlepas tak? Sekejap, saya nak tengok lagi sekali. Manalah tahu kan, tiba ada terlepas pula poin-poin yang penting. Rugi kalau terlepas ni. Sekejap saya tengok. Okey, ni dah siap. So, masuk sekarang akan membuat kenaikan dulu. Oh, tadi macam saya beritahu tadi, dia membuat running kan. Kalau dia buat running flat, dia akan bergerak begini. So, kita ambil dulu dari sini sebab ini kan A. Dan yang ini pula dia akan bergerak begini. So, lebih kurang lah. At least nampaklah dalam pergerakan dia tu kan. Nampak running flat real punya, dia kena turun bawah lagi. So, mungkin lah macam saya cakap tadi, ada kemungkinan dalam konteks dalam konteks storyline, mungkin dia membuat penurunan dulu, betul tak? Ingat tak? Mungkin dia membuat penurunan sampai kotak ni dan barulah membuat kenaikan untuk melengkapkan pergerakan. So, bila dia bergerak, takkanlah lajak macam ni. Katalah dia naik sampai sini. Bermaksud, dia pergi dalam keadaan
running flat, begitulah ceritanya kan. Running nampak seperti running flat, tapi apa-apa pun kita perlu melihat kepada setiap pattern dalam keluarga dia tersendiri. Okay, keluarga 1, 2, 3, 4, 5 adalah satu keluarga, ABC adalah satu keluarga. So daripada situ lebih mudah untuk anda decipher ataupun anda membuat perbezaan ke manakah pergerakan menggunakan aloe vera. Alright, okay. So dah habis cerita untuk US Index, kita akan pergi kepada pair favorite ramai, iaitu XAU USD ataupun gold. Okay. Alright, sekarang tibalah masanya untuk kita melihat ke manakah pergerakan gold untuk minggu hadapan. Macam biasa, kita akan tandakan level-level yang apa ni sebagai kita punya first left, dan seterusnya kita akan melihat sama ada ataupun tidak level breakout. So macam biasa, saya akan tandakan resistance yang berada di atas ini, dan seterusnya saya menandakan di level yang ada di bawah ini. Okay, lepas itu kita akan menandakan sedikit lah untuk dijadikan sebagai level breakout untuk melihat sama ada tak apa-apa cerita di situ. Ha, lebih kurang begitulah kan. Okay, so sekarang kita dapat melihat current market price sedang membuat kenaikan ke atas begitu kuat. Mungkin kita bakal melihat akan ada kenaikan. Tetapi untuk minggu depan, kita jangkakan dahulu ke manakah pergerakan untuk gold supaya kita dapat lebih berhati-hati dalam trading kita. So mungkinlah anda masa ni nak masuk sell ke, tapi di manakah area yang sesuai untuk anda masuk sell? Hari ni saya akan kongsikan jika kita nak sell di area mana kita nak sell dan sampai mana dia boleh membuat penurunan. Sekarang kita dah tengok menggunakan line chart, apa yang saya akan buat, saya akan tukar kepada pembendor nama ni candle. So jika dilihat daripada candle, momentum price yang agak kuat di mana masih tidak nampak adanya penurunan. Okay, so break ni pun dah tak fresh. Saya akan buang level break ini. Apa benda saya cakap? Okay, break, level break tadi saya dah buang. Sekarang apa yang kita nampak, adanya shadow di atas tau. So untuk shadow, untuk weekly ni dia membuat shadow. Adakah akan ada penurunan? Apa yang kita akan buat? Kita akan refer pula kepada time frame yang lebih kecil untuk memastikan sama ada memang akan ada penurunan ataupun tidak. So saya akan biarkan first left kita untuk weekly ni, dan kita tukar kepada daily. So dekat sini pun sama, saya akan menandakan first left yang berada berdekatan. So yang ini macam biasa tukar color supaya mudah untuk anda menentukan ke manakah ataupun di time frame apakah yang kita tandakan. So di sini kita dah nampak dah adanya first left di bawah dan first left di atas sebagai resistance. Dalam masa yang sama, saya juga akan menandakan level breakout yang ada di atas ini. Okay, kita tandakan dahulu supaya mudah untuk kita melihat apakah yang terjadi di situ. Mungkin boleh dijadikan sebagai penanda aras ataupun apa-apa pun kita nak tengoklah kepada struktur perceritaan kita. Okay, so sekarang kita akan tukar kepada candle seperti biasa. Nampaknya sepertilah tak fresh pun, tapi kalau dilihat, saya akan ambil level yang atas ini dahulu sebab ada kemungkinan di time frame yang lebih kecil terjadinya breakout di situ. Faham eh? Dan ianya masih fresh. So saya just tandakan dahulu supaya ianya boleh dijadikan penceritaan kita nanti. So apa yang saya dapat jangkakan, kalau kita lihat lagi sekali kepada line chart, nampak seperti current market price sedang membuat penurunan ke bawah, betul tak? Bermaksud ada kemungkinan sekarang gold sedang membuat penurunan untuk membuat sesuatu pergerakan. Lebih kurang macam itulah. Saya nak kata, oh dia nak buat ni, saya tak boleh. Saya kena melihat apakah yang akan terjadi di time frame yang lebih kecil juga. Dan dalam masa sama juga, kita akan menggunakan Elo Wave, di mana Elo Wave ini kita akan jadikan sebagai penanda arah. Lebih kurang macam tu, bukan penanda aras, tapi untuk kita jadikan sebagai trend sama ada adakah akan ada kenaikan ataupun berubah trend membuat penurunan. Sebab itulah saya sentiasa menunjukkan kepada anda bagaimana kita melihat kepada trend. Dan dalam masa sama juga, nanti saya akan ajar anda juga dalam kelas Simplified Aloe Wave saya bagaimana kita nak melihat kepada sesuatu trend, adakah membuat kenaikan ataupun penurunan. Dan dalam masa sama juga kita akan membuat
perkiraan daripada sudut L wave. Dalam kelas tu juga nanti saya akan menunjukkan bagaimanakah pergerakan do teori lah, semua tu saya akan tunjukkan supaya lebih mudah untuk kita memahami apakah yang terjadi dan apakah pergerakan yang dibuat oleh market pada waktu itu. Okay, so sekarang kita akan tukar pula kepada candle untuk melihat apa yang terjadi. Tadi dah memang dah tunjuk. So sekarang kita dapat melihat adanya makanan market price sedang membuat penurunan, tetapi tiba-tiba dia berhenti di area sini. Nampak? Dia ada rejection di sini. So mengapa ada rejection? Kalau dia membuat penurunan, kita tak boleh nak cakap sebab kita tiada level resistance yang berada di sebelah kiri dia. So kita tak tahu. Cuma yang kita tahu sekarang ni kenapa tiba-tiba dia membuat rejection. So apakah yang terjadi, kita akan kupas dalam time frame yang lebih kecil. So sekarang kita lihat pula kepada 4 hours, tukar pula kepada line untuk melihat di manakah first left yang berada berdekatan. So sekarang ini saya akan jadikan sebagai first left kita, walaupun nampak tak berapa cantik, tetapi saya nak tunjukkan kepada anda kenapa kita perlu menandakan level itu sebagai first left kita. Dan dalam masa yang sama, kita akan tandakan break yang ada di sini. Ha, gitu. Kita tandakan juga breakout ni supaya ianya boleh dimasukkan dalam sesi penceritaan kita ataupun storyline kita. So dekat sini saya dah tandakan first resistance dan juga first left support. So apa yang saya akan buat, kita akan tukar kepada candle. Jika kita lihat daripada pergerakan, apa yang terjadi sebenarnya, price sudah membuat breakout. Nampak? Dia break level. Kalau you all ada tonton video saya pada hari Jumaat lepas, saya ada bercerita tentang ada kemungkinan price akan membuat break dan seterusnya kemungkinan besar akan membuat penurunan. Ini yang ditunggu-tunggu oleh semua. Okey, tapi tak apa, kita akan lihat ke manakah pergerakan sebenarnya ataupun apakah pergerakan yang hendak dibuat oleh gold pada minggu hadapan. So sekarang saya dah tandakan dahulu, kita cantik-cantikkan sikit supaya nanti kita nak buat perceritaan barulah nampak handsome sikit, macam siapa tu pelakon tu. Tak apalah, saya tak kisahlah siapa pun. Okey, so sekarang apakah yang kita dapat rumuskan daripada pergerakan menggunakan time frame 4 hours ini adalah kita akan menjangkakan mungkin dia membuat kenaikan disebabkan adanya level-level yang berada di sini dan seterusnya dia membuat pullback. Kalau dilihat, dia adanya breakout. Nampak? Dia break. Kalau saya tandakan sampai level yang ini pun dah terjadi break paling bawah ni sekali. Betul tak? Bermaksud apa yang akan terjadi untuk gold pada minggu hadapan, saya menjangkakan akan terjadinya pullback ke atas. Bermaksud akan ada kemungkinan price boleh membuat sekarang ni kenaikan dan seterusnya akan break lagi sekali level kuning yang berada di bawah ini. Tetapi anda perlu ingat ia membuat penurunan hanyalah sekadar correction ataupun retracement sahaja. Jangan lupa yang itu. Alright. Okay, so sekarang kita dah nampak ke manakah pergerakan untuk gold pada minggu depan dengan menggunakan time frame 4 hours dalam masa yang sama dari sudut storyline. Okay, so sekarang kita dah nampak ke manakah pergerakan gold dari sudut storyline untuk time frame 4 hours. Kita akan menjangkakan akan ada kenaikan dahulu, mungkin sekadar bersifat retracement dan seterusnya mungkin sekadar bersifat pullback dan seterusnya kemungkinan besar akan ada penurunan lagi untuk melengkapkan pergerakan correction. Dengar betul-betul correction, dia bukan buat impulse lagi ke bawah, tak nampak lagi impulse di situ. Okay, so apa yang saya akan buat seterusnya adalah menggunakan Elliott Wave untuk melihat apakah yang akan terjadi dan sampai manakah price boleh membuat penurunan. Macam saya pernah kongsikan sebelum ini, saya melihat terjadinya pergerakan untuk wave 1, 2, wave 3 sekarang ni berada di sini dan seterusnya akan membuat wave 4 dan seterusnya akan ada wave 5 di atas. Di mana wave 5 ini berkemungkinan besar masih dalam pergerakan untuk wave 3. Dengar betul-betul. Alright. So sekarang jika kita menandakan level yang 3 ini di atas dan seterusnya gold akan membuat penurunan ke bawah. Yang ini saya buat simple je supaya lebih mudah untuk anda faham. So apa yang saya akan buat, saya akan turun pula kepada 4 hours. Saya akan tarik Fibo retracement daripada atas ini dahulu untuk mencari sampai level manakah gold boleh membuat pullback
ataupun retracement sebelum membuat penurunan untuk melengkapkan wave 4 di bawah. Okay, so di sini kita akan melihat kepada zone Fibo 0.618. dalam masa yang sama kita juga boleh menandakan 0.50 untuk kita pantau mungkin dia naik sampai level tu dan seterusnya membuat penurunan ke bawah. Kita tak tahu. So apa yang saya akan buat, saya pandang yang ni dulu. So kita ada dua level di mana ini adalah 0.50 dan di atas ini adalah 0.618, dan dua level ini juga berada berdekatan dengan kotak berwarna kuning kita. So apa yang saya akan buat seterusnya, saya akan menggunakan Fibo expansion, tarik daripada 3 ni turun sampai ke bawah yang dia buat swing ke atas ni, dan seterusnya saya akan matikan di area 0.618 lah, lebih cantik lah lebih kurang. Kalau saya nak turun 0.5 pun boleh, tapi saya tarik yang the worst dulu. Bukan the worst lah, saya tarik yang paling tinggi dulu. Ha, senang cerita. So saya akan berhentikan di sini, di area 0.618, area tu monitor kita tadi. So sekarang saya akan mencari level Fibo 1 dahulu untuk kita jadikan sebagai kita punya first projection ke mana, first target kita ke manakah pergerakan untuk goal. Alright, so ini saya akan tandakan sebagai area to monitor, so nanti lebih mudah untuk kita melihat apakah yang akan terjadi kepada pergerakan goal pada minggu depan. So dalam masa yang sama juga saya akan tandakan level 1.236 sebab ini kadang-kadang dia suka pergi ke 1.236, so tak apa, kita tandakan juga supaya kita boleh ambil kira antara dua area ini sampai manakah goal boleh membuat penurunan. Sebab apa yang saya jangkakan memang akan ada penurunan pada minggu depan. Kita ambil dahulu benda tu sebelum market open. So at least kita dah nampak dah apakah yang akan terjadi, dan seterusnya kita boleh menjangkakan apakah step yang perlu kita lakukan untuk masuk entry ke, kita nak tengok confirmation ke. So daripada situ lebih mudah dan lebih selamat kalau kita dapat mengetahui ke manakah pergerakan goal pada minggu depan. Alright, so sekarang kita dah ada dua level. Apa yang saya dapat rumuskan daripada pergerakan menggunakan storyline dan juga menggunakan LOF, saya menjangkakan akan ada kenaikan sehingga ke level sama ada di area to monitor yang 0.50 ini ataupun sampai ke 0.618 di atas ini, dan seterusnya berkemungkinan besar kita akan melihat akan adanya penurunan dan ianya bakal break level yang ini untuk completekan pergerakan untuk wave 4 yang berada di bawah. So bila dia turun sampai sini, dalam masa yang sama juga kita pun bolehlah tengok sama ada tak level-level. Macam saya tukar line, okay, kat sini mungkin kat sini ada level. Oh, ini pun cantik ada level ni. Kita tandakan, kita just tandakan dahulu supaya kita nak tengok apakah yang akan terjadi. So bila the price sampai ke level yang ini, sorry, kat bawah ni, gitu. Okay, jika price sampai ke level yang kita dah tandakan, lebih kurang macam inilah. Dan apa yang perlu kita buat adalah kita menunggu confirmation. Jika adanya confirmation di mana dia membuat kenaikan dan seterusnya membuat perubahan harga dan membuat pullback pula, dan barulah kita akan jangkakan kita boleh masuk buy untuk kita ride sampai level ke atas ini. Lebih kurang begitulah. Alright, so far ini sajalah pergerakan untuk goal yang saya nampak untuk minggu hadapan. Jika anda rasakan macam lain je, then silalah tinggalkan soalan anda di ruangan komen. InsyaAllah tim kami akan menjawab sebaik mungkin. Lebih mudah begitu. Alright, jika ada salah dan silap, saya minta maaf. Dan di sini juga saya akan akhiri saya punya perkongsian mapping dan juga fokus untuk minggu hadapan bersama tim SQD. Semoga ada manfaat daripada apa yang saya kongsikan, dan dalam masa yang sama saya juga berharap kita semua akan sentiasa berjaya. Saya berdoa supaya kita semua sentiasa berjaya, insyaAllah. Okay, sebab itu sajalah. Terima kasih kerana sudi menonton video saya. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam next video. Assalamualaikum dan bye-bye. Yeah.